Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu, yaitu membahas akidahnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita bahas kemarin yang dahulu, yaitu mukaddimah dari beriman kita kepada takdir, yang itu adalah sirrullah ta'ala ala ibadih, adalah rahasia Allah ta'ala yang Allah ta'ala tidak memperlihatkan kepada hambanya. Hanya kita diberitahu dengan ilmunya. Dan ilmu itu ada dua, ada ilmu al-ma'dum dan ada ilmu al-mawjud. Ilmu al-ma'dum itu ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, ya, yaitu ilmu tentang urusan ghaib. Yang ini adalah haknya Allah, dan Allah Ta'ala tidak memberitahu urusan ghaibnya ini kepada siapapun kecuali kepada para utusannya, itu pun bukan semuanya. Dengan dasar ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan ghaib, dan Allah Ta'ala tidak memperlihatkan urusan ghaibnya kepada siapapun, entah itu jin atau yang lainnya, kecuali kepada utusannya. Illa man irtadha min rasul, kecuali yang diridhoi Allah Ta'ala, yaitu berupa utusan yang baik, itu urusan berupa dari malaikat atau dari manusia, itu para anbiya dan juga para rasul salawatullahi wassalamu alaihi. Maka selanjutnya kita lanjutkan halaman 44 bagian atas. Wa mislu ma kana mislahu fil qadari, dan seperti ini, yaitu atau semisalnya seperti dalam masalah takdir dijelaskan oleh pensyarahnya Syekh Walid. Qala Abu Bakar Al-Ajuri, berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, inna sa'ilan sa'ala an madhhabina fil qadar,
Sesungguhnya ada orang yang menanya tentang madhab kami, makna madhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang takdir. Fal jawabu fi dzalika. Bagaimana jawabnya ketika kita ditanya masalah takdir? Qabla an nukhbirahu bi madhhabina. Sebelum kami, yaitu kita Ahlussunnah wal Jamaah, memberitahu kepada dia tentang madhab kami, maknanya madhabnya Ahlussunnah. Kalimat kami, kalau para ulama sunnah, madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Anna nansakhu lis-sa'il, maka kita perlu menasihati penanya dulu. Wa nu'allimuhu, dan kita perlu memberi pelajaran kepada si dia. Annahu la yuhsinu bil muslimin, maka tidak baik untuk orang Islam ini. At-tangkira, antakira itu maknanya mengorek-orek atau mendalam-dalami. Dan juga wal baksa anil qadari, membahas masalah urusan takdir. Jadi tidak baik kita sebagai kaum muslimin memperdalam ta'amuk wa ta'anuk masalah urusan takdir, karena itu termasuk ilmu ma'dum. Oh ya, tadi ilmu yang sifatnya maujud adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh manusia lewat Al-Quran dan Sunnah, seperti ilmu tentang perintahnya. Ya, ilmu tentang larangannya itu mudah. Ilmu tentang masalah, yaitu urusan ibadah. Tetapi masalah urusan ghaib yang maktum, yang tidak ada keilmuan bagi manusia, maka hendaknya sami'na wa ta'na, tanpa mengatakan lima wala kaifa, mengapa dan bagaimana tidak boleh. Karena kalimat mengapa dan bagaimana menunjukkan orang itu kurang sempurna imannya, masih ada keraguan. Sesuatu yang ditanyakan berarti belum yakin orang itu. Nah, lalu dijelaskan wali annal qadara sirrun min sirrillahi azza wa jalla. Dan karena takdir ini adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah azza wa jalla. Inilah masalahnya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhu, tatkala mendengar ayat-ayat maupun hadis yang berkenaan ilmu gaib, maka tidaklah mereka menanya, kecuali menanya yang sifatnya yang belum jelas lalu menanya. Setelah dijelaskan oleh beliau, maka tidaklah mereka itu menanya kembali, memperdalam-dalam. Karena ada hadis halakal mutanatti'un, hancurlah orang-orang yang selalu memperdalam dalam ilmu makdum, ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia. Lalu kalau itu, kita tidak boleh mengorek-ngorek membahas masalah takdir yang itu bukan dari kemampuan kita. Gimana? Balil imanu bima jarat bihil maqadiru. Tapi kita harus mengimani apa yang berlangsung tentang takdir ini, min khairin, berupa kebaikan, awsarin, atau berupa kejelekan yang menimpa kepada kita. Jadi baik dan buruk itu sudah ditentukan oleh Allah, namun kita harus berikhtiar. Karena Allah Ta'ala bukan hanya menyuruh kita untuk mengimani takdir, itu wajib diimani, tapi Allah menyuruh kita, Allah melarang kita. Tatkala kita sudah melaksanakan perintahnya semaksimal mungkin dengan isti'anah kepada Allah, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala semaksimal mungkin, kok terjadi suatu hal yang sifatnya tidak menyenangkan kepada kita, maka kita baru mengatakan, oh ini takdir dari Allah. Dengan dasar hadis, ikhris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu dalam hal yang bermanfaat. Namun bukan hanya bersungguh-sungguh saja, yang itu adalah yaitu prinsipnya orang qadariyah dari satu sisi, yang mereka tidak beriman dengan takdir. Namun wasta'in billah,
mohonlah kamu pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazna, dan janganlah kamu, atau wala ta'jazna, dan janganlah kamu merasa pesimis, merasa lemah. Nah, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh dengan jalan yang syar'i dan juga memohon pertolongan kepada Allah, lalu menimpa kepada kita satu musibah, fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza. Jangan mengatakan, oh iya ya tadi kalau saya tidak berbuat ini tentu tidak akan demikian terjadi. Ini tidak boleh, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan itulah takdir Allah. Maka katakan qul masyaallah fa'al. Maka katakanlah apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Selanjutnya, wajibun 'alal ibadi ayyuminu. Kewajiban untuk hamba ini beriman. Maimana ayyuminu bihi? Karena ini termasuk ilmu ma'dum, bukan ilmu maujud. Summa ya'manul 'abdu ayyabhasa 'anil qadari fayakdhiba. Summa la ya'manu. Al-'abdu ayyabhasa 'anil qadari fayakdhiba bimaqadirillahi al-jariyati 'alal ibati fayadhilla 'an tariqil haqqi. Kemudian tidak menjamin aman. Ya. Seorang hamba yang selalu mengorek-ngorek tentang takdir ini, tentunya dia akan nantinya mendustakan takdir-takdir Allah Ta'ala yang berlangsung untuk hambanya ini, sehingga dia tersesat dari jalan yang benar. Kita tinggalkan sebagian penjelasan ya, untuk yaitu yang lain bisa dibaca sendiri. Kemudian pelanjutan dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa in nabat 'alal asma. Ya. Sekalipun merasa asing ya, kurang berkenan oleh pendengaran kita. Maknanya sekalipun kita ini loh kok begini, loh kok begitu, itu kan asing menurut pendengaran kita. Wastau hasa min hal mustami, dan merasa berat dengan dalil-dalil atau dengan pemberitahuan Allah Ta'ala dan Rasulnya oleh pendengaran kita. Karena itu was-was, dan karena tidak semuanya sesuatu itu bisa dicangkau oleh akal kita. Demikian juga karena Allah Ta'ala memberi ilmu kita itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Walaupun dirasa kok begini ya, kok begini, itu harus dihilangkan was-was itu. Karena kita bukan diperintah kok begini, kok begitu. Qila wa qala, kita diperintah antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Kita harus mengimani takdir yang baik yang menimpa kepada kita atau yang jelek. Bagi Allah baik semuanya, tidak ada yang jelek. Karena Allah Ta'ala mampu membuat sesuatu yang berbeda, membuat sesuatu yang berlawanan, menciptakan yang baik, menciptakan yang jelek, menciptakan laki-laki, perempuan, yaitu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang muslim, ada yang kafir, menunjukkan kesempurnaan kehendak Allah. Namun sesuatu yang menimpa kepada hambanya jelek, tidak murni jelek. Kita ini oleh Allah Ta'ala satu saat dikehendaki sakit, tapi itu bukan murni jelek bagi orang sakit, orang beriman. Karena sakit menghapus dosa, dan dengan sakit itu kita bisa merasakan nikmatnya waktu sehat, dan dengan kekurangan suatu kita bisa merasakan nikmatnya ketika cukup. Dengan lapar itu bukan musibah, dengan lapar itu kita bisa merasakan nikmatnya kenyang. Nah begitulah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang buruk bukan semuanya jelek untuk manusia, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya, wa innama 'alaihil imanu biha. Tetapi kewajiban kita mengimani takdir itu. Walaupun ada bayangan-bayangan kok begini kok begitu, itulah sebabnya orang ahli kalam, orang mutakallimun ya, orang yang mukhtisun
mereka keluar dari ketentuan din karena mendahulukan was-wasnya. Padahal orang mukmin itu ditandai oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yad Al-Baqarah, ya, dalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kitab ini petunjuk untuk orang yang ahli taqwa, yaitu orang yang beriman urusan ghaib. Perkara iman itu hanya bisa kita ketahui dengan hati, tidak bisa dicerna oleh akal kita, dibayangkan tidak bisa. Dan itu Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya sifat kebahagiaan orang muttaqin yang pertama, yaitu yu'minuna bil ghaibi, baru wa yuqimuna shalah, wa yu'tuna zakat, dan juga seterusnya. Selanjutnya pula, wa alla yarudda minha harfan wahidan. Dalam nuskhah yang lain, wa alla yarudda minha juz'an wahidan. Hendaknya kita tidak menolak satu huruf saja. Kalau menolak satu huruf, satu kalimat saja, akan menolak yang lainnya. Dan tidak layak kita tolak ketika kita mengakui, meyakini Allah Ta'ala, yaitu menurunkan hujan di langit dengan dasar ayatnya. Allah yaitu menjadikan manusia prosesnya dari air mani, lalu menjadi sekumpal darah, lalu menjadi sekumpal daging, ditiupkan ruh, lalu lahir, yaitu benar tidak berselisih. Maka ayat yang lain kenapa kita tolak? Karena akal kita yang tidak bisa sampai. Dan kita ini apabila memahami suatu din yang tidak, yang di luar kemampuan kita, cukup kita beriman. Wal iman wat taslimu bihi, mengimani dan menerima, wat tasdiku bihi. Karena ada ilmu itu tadi, al-ma'dum, yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, dan ada ilmu yang sifatnya maujud. Wa ghairuha min al-ahadits, demikian pula tidak boleh kita menolak satupun hadis-hadis bertentangan dengan hadis yang berkenaan dengan takdirina al-maksurati, yang diriwayatkan anis siqati, dari orang-orang yang bisa dipercaya. Siqati makna min al-mu'attilin, orang-orang yang sifatnya ahli hadis. Karena masalah urusan hadis, kita kembali kepada muhaddisin, kepada al-hafid, kepada al-hakim. Wa alla yukhasima akhatan, dan hendaknya tidaklah orang itu membantah satu saja. Kenapa membantah satu hadis saja atau satu ayat? Allah menjelaskan, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah yang membantah satu ayat saja melainkan orang itu dihukumi kafir. Bagaimana dua ayat dan tiga ayat, atau satu hadis atau dua hadis? Karena itu semuanya wahyu, bicara Allah, tidak mesti tidak ada yang salah dan tidak ada yang berselisih. Cuma akal manusia itu beda satu sama lain. Akalnya orang ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalami ilmu, dengan akalnya orang awam beda jauh. Makanya kalau kita ini tidak tahu, disuruh menanya kepada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau tidak tahu. Jadi manusia ini dibagi oleh Allah Ta'ala dua, jahil awam, yang nomor dua alim ar-rasikh. Maka orang yang alim warasi, yang kuat mendalam ilmunya, yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina. Kami mengimani karena semuanya ini dari Allah. Tapi orang yang setengah-setengah punya ilmu, lalu mendahulukan keraguannya, mendahulukan otaknya, mereka akan menolak keilmuan itu, menjadikan tuhannya hawa nafsu untuk menghukumi ayat Allah. Nah, ini keliru. Kita ini yang mahkum, bukan hakim. Wala yunadiruhu, selanjutnya kita tidak boleh membantah, ya, menjidal. Wala yata'allamul jidala, dan wala yata'allamal jidala,
dan janganlah orang itu mempelajari ilmu bantah-bantahan, tidak boleh. Orang bantah-bantahan itu, ya, orang itu tidak tahu, harus menanya. Ketika muncul ini punya syubhat, ini punya syubhat, maka harus kembali kepada yang benar. Ditinggalkan syubhatnya, kan syubhat itu samar-samar, kembali kepada yang sudah jelas. Tetapi orang aqlaniyin, orang ahli bid'ah, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun hati mereka yang mereng, yang tidak lurus, fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil, mereka cari-cari ayat yang sekiranya bisa dibuat dirancaukan, maunya ditakhrif, difahami dengan otaknya, dan membuat manusia fitnah. Kenapa? Fa innal kalama fil qadari, maka sesungguhnya mengorek-ngorek, memperdalam, ya, masalah takdir yang mereka tidak tahu ilmunya, warru'yati, memperdalam, membahas masalah tentang ru'yatullah, melihatnya Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, Allah memperlihatkan diri wajahnya kepada hari, kepada hamba yang beriman, wal Qur'an, ya, dan mempermasalahkan masalah Al-Qur'an, wa ghairiha minas sunani, dan selainnya dari sunan, maknanya dari akidah, makna sunan itu adalah akidah, makruhun, itu hukumnya haram, ya, wa manhiyun anhu, dan dilarang. Dijelaskan di situ keterangannya, as-sunanu huna bi makna al-aqaid, karena di situ ma'akita ini perkara yang tidak bisa diraba oleh akal. Kita tahu kalau ada dalil. Berbeda masalah urusan dunia yang itu bisa dikiaskan, bisa diraba. Urusan ghaib tidak bisa disamakan dengan yang zahir, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Wa ma yata'allaqu bi qadaya tauhid wal manhaj. Demikian juga makna as-sunan di sini berhubungan dengan tauhid dan berhubungan dengan prinsip-prinsip. Ini semuanya murni diketahui dengan dalil. Tidak ada kias di dalam masalah tauhid, dan tidak ada kias di dalam masalah manhaj. Karena ini adalah pondasi-pondasi yang hanya bisa kita ketahui dengan dalil. Fa inna salafa kanu yutliquna sunnah 'ala al-aqidah. Maka sesungguhnya ulama salaf menggunakan kalimat sunnah ini berhubungan dengan akidah, sunnah Imam Ahmad, sunnah Ibnul Khalal, nah, yang lainnya, nah, as-sunnah Imam Barbahari, ini adalah membahas masalah akidah. Ada sunnah yang berhubungan dengan orang-orang ahli fikih, yaitu amalan yang dibawa wajib seperti sholat sunnah, siam sunnah, sedekah sunnah. Tapi menurut ahli usul, sunnah itu aqaid, keyakinan, dan itu tidak bertentangan. Makna satu dan yang lainnya, karena mengambil dari beberapa sisi. Itulah faedahnya kita itu mempelajari kitabnya para ulama sunnah. Walidha yusannifuna al-kutubah, oleh karena itu para ulama sunnah, ya, mengarang atau menulis kitab, wa yusammunaha bis sunnah, dan mereka beri nama ini sunnah. Misal as-sunnah li Ibn Abi Asim, sunnah li Ibn Abi Asim, wa sunnah li Abdillah Ibn Ahmad, wa sunnah lil Marwazi, wa sunnah li Ibn Syahin, wa sunnah lil Khalal, dan juga yang lainnya. Ini kalau orang ingin mempelajari masalah kita, cari kitab ulama sunnah, kitab sunnah. Jadi menunjukkan pentingnya masalah hal ini, tidak cukup satu orang membahas, diulang-ulang dan ditulisnya dan diperjelas dari masa ke masa, karena jatuhnya orang kepada akal dan rusaknya mereka karena mencoba untuk mencari ilmu yang
Makdum ini bagaimana diupayakan bisa diketahui dengan akal mereka. Inilah sesatnya mereka. Yang mestinya akal ini harus tunduk kepada dalil, tapi mereka menghakimi dalil itu dengan akal mereka. Inilah kerusakan-kerusakan, dan inilah yang nampak pada zaman sekarang di mana-mana rusak Islam itu karena sebab yaitu aklaniin orang-orang yang hanya bersandar kepada hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu atau hati ini perusuh-perusuh provokatornya banyak. Di antaranya yang merusak hati kita itu adalah syaitan. Beliau bersabda hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi khunafa. Saya menciptakan hambaku ini dalam keadaan fitrah, bersih. Fajaat humus syaitan. Datanglah setan-setan ini. Fajtalat hum andinihim. Kemudian setan ini menggelincirkan manusia dari agama mereka. Ini rusaknya hati karena mendapatkan was-was bisikan dari syaitan. Yuwaswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. Bahkan setan ini sebagaimana Allah menjelaskan, wa innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan ini menyuruh kamu untuk berbuat keji, bisu' wal fakhsha', dan berbuat fakhisah, mengikuti hawa nafsu mengikuti syahwat yang haram, dan supaya kamu bicara tanpa ilmu. Nah, itulah orang akraniun yang kena sihir oleh syaitan-syaitan. Bahkan juga provokator yang lain jiwa ini, innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwa nafsu itu menyuruh manusia kepada yang buruk. Dan hawa nafsu itu menyesatkan fitrah. Wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Nah, kalau berfirman, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah yang benar. Bahkan juga hawa nafsu ini ingin menjadi Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu wahai Nabi, orang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Mestinya Allah yang memerintah, tapi hawa nafsunya memerintah. Mestinya Allah Ta'ala melarang dan Nabinya, tetapi hawa nafsunya yang melarang. Kita lanjutkan. Dijelaskan oleh Syekh Walid di sini, wal karahatu huna karahatu takhrim lima yakti min nususin nahyi. Karoha di sini bukan karohnya seperti orang ahli fikih, tetapi karoha di sini mempunyai makna haram dan sering disebut, diungkapkan oleh para ulama as-sunnah. Makna karoha itu makna at-tahrim, karena datang sesudahnya manhiyun. Bukankah beliau bersabda, innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah membenci kamu tiga macam. Allah mengharamkan kamu, Allah melarang kamu tiga perkara. Kila wa qala wa kasrata su'al wa ida'atal mah. Jika bukan di sini makna karoha, lebih baiknya ditinggalkan, tapi boleh dikerjakan, bukan begitu. Lain dengan karohannya orang yang menahan kentut. Ketika mau salam ditahan dulu. Selagi tidak keluar asapnya dan tidak tercium baunya, sah sholat kita. Nah, itu namanya karoha, yaitu untuk orang ahli fikih. Tapi karoha untuk ahli sunnah dalam maknanya haram. Berikutnya, qauluhu al-kalamu fil qadar manhiyun anhu, dan seterusnya dijelaskan di sini.
Manion anu makna yakni al-jidala fil, yang dilarang kita ini memperbincangkan, mempermasalahkan takdir. Adapun makna kita membahas tentang takdir sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah wajib. Yang dilarang wal kalam di sini adalah jidal, membantah. Ini istilah-istilah dalam bahasa keutamaan, keistimewaan bahasa Arab, keistimewaan bahasa hati, bahasa Al-Quran, bahasanya hadis, bahasanya para ulama sunnah, subhanallah. Ya, sekarang ada orang mengatakan jangan bicara kepada orang Yahudi Nasrani itu kafir, karena itu terlalu kurang sopan katanya. Tapi katakanlah saja non-muslim. Gimana jawabnya? Kafir itu sudah bahasa Indonesia, dan muslim itu bahasa Inggris. Apa tidak percaya? Lihat Quran itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Nabi, wahai orang kafir, bukan wahai non-muslim. Sekarang ada orang berebut ingin dapat kursi, ingin dapat duit, maunya umat ini ditipu. Jangan bicara kafir, kita orang Indonesia harus bicara non-muslim. Berarti orang itu mengingkari Quran Departemen Agama yang sudah dicetak beberapa tahun. Gak ada di situ non-muslim, satu pun gak ada. Yang ada kafir, jadi kafir itu sudah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Orang cari dunia gitu, nipu-nipu, tapi orang punya ilmu gak akan bisa ditipu. Wa makarullah. Nah, ini istilah-istilah ini harus kita fahami. Karena berapa banyak orang ingin menggelincirkan kaum muslimin yang bodoh itu dengan istilah-istilah yang mereka permak. Makanya beliau mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang saya lebih takuti menimpa kepada umatku ini orang munafik yang pintar bicara. Dan juga sebagian beliau mengatakan wa inna minal bayani lasikhron. Sebagian bicara itu bisa mensihir. Makanya kita hati-hati, kadang-kadang orang itu datang pada kita bawa tukang sihir. Sebab mulut kita itu bisa bicara sesuai dengan si dia. Hati-hati, ini pada zaman orang sedang cari uang. Oh, cari uang, cari orang. Lebih menjauh mengatur jarak, bagus. Tidak semuanya orang mau datang, kita layani. Karena kadang-kadang orang itu datang bahwa sihir dia. Dia tidak tahu, tidak terlintas. Oh, bicara kami terlanjur tadi. Menyesalnya belakangan. Selanjutnya, yakni al-jidala fi, maknanya dimaksudkan al-kalamu fil qadari manhiyun, diteruskan tadi, itu yang dimaksudkan yakni al-jidala fihi wal khawdha fi kaifiyatihi, artinya membantah dan juga membuat gaduh, membayangkan gimana begini begitu tidak boleh, itu namanya kaifiyah. Ya, jadi membayangkan dengan pikirannya sesuatu yang sifatnya tidak tahu lalu dibayangkan. Wa illa faqad sakha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak maka sungguh telah ada hadis yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassahaba, demikian juga sahabat, al-imanu bidzalika kulli, kita wajib mengimani semuanya. Tidak ada satupun yang diperkecualikan. Masalah orang gaib itu boleh kita perbincangkan. Bal kalami fi isbati, dan kita harus bicara yang sudah ditetapkan, yang sudah yakin kebenarannya. Ada penakal kita tidak mampu, enggak apa-apa. Kita terima. Fattakullah mastata'tum. Satu contoh ya, Wan. Salat subuh 2 rakaat. Sholat duhur asar 4 rakaat. Nah, gimana akal kita bisa tahu? Enggak bisa. Lalu gimana? Itulah contohnya. Selesai. Buat untuk membantu orang akal ini, ya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nah, asar, maghrib isya 4, asar
Zuhur Isya 4, Maghrib 3. Dari mana logikanya kita bisa tahu? Jawabnya itulah tuntunan beliau. Nah ini itulah Allah Ta'ala berfirman. Kita memahami semisal yang dikabarkan oleh Allah. Kita memahami semisal yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak tahu? Walaupun bagaimananya ada, tapi kita tidak tahu karena Allah Ta'ala tidak memberitahu bagaimananya. Hakikatnya ada, tapi Allah Ta'ala menutup ilmu ini kepada kita. Kita hanya dikasih kabar. Amal manhi wa anhu aw nahyi wa anhu, adapun dilarang kita membicarakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu, cukuplah dengan firman Allah Ta'ala dari surat Al-Isra ayat nomor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dalam tafsirnya, wala taqulu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu bicara dalam hal yang kamu tidak memiliki ilmunya, termasuk ilmu tentang takdir. Ya. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Al-Albani nomor 34 di dalam kitab As-Sahiha, idza dzikral qadaru fa amsiku, kalau ada orang sedang membahas bertele-tele masuk dengan takdir, diamlah, pergilah kita. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Berpalinglah kamu sehingga mereka itu pindah kepada pembicaraan yang lain. Jadi kita jangan membebani sesuatu yang kita tidak mampu. Kita tidak bisa terbang karena tidak punya sayap, mau dipikirkan gimana? Ya sudah, tidak bisa terbang, itu saja. Selanjutnya, kelanjutan di atas, la yakunu sahibuhu, tidaklah orang yang dikatakan ahli sunnah, wa in asaba bi kalamihi as-sunnah, sekalipun pernah benar bicaranya itu sesuai dengan sunnah, tidaklah tergolong min ahli sunnah, dari ahli sunnah, walaupun rabaannya itu suatu saat cocok. Karena ahli sunnah bukan meraba-raba. Ahli sunnah bicara dengan yakin. Tidaklah orang itu tergolong ahli sunnah hatta yata'al jidala, sehingga dia mau meninggalkan perdebatan. Nah, Islam bukan untuk didebat. Gimana kita memperdebat firman Allah, memperdebat hadis beliau, yang beliau dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsu lain dengan kita. Nah, in huwa illa wahyu yuha, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Sebetulnya kita ini faham, beliau itu diutus oleh Allah Ta'ala dari ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan ditulis, bukan diutus dari orang yang ahli sastrawan. Tapi diutus oleh Allah Ta'ala dari orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Supaya orang paham, ketika bicara seperti ini, gak mungkin orang buta huruf lalu tampil ya seperti ini dan bicara masalah urusan yang dahulu, yang akan datang, tidak meleset, lalu dikatakan itu adalah bicara, itu adalah karya atau akalnya beliau, tidak. Makanya Allah mengatakan, wa ma Muhammadun apa akhatim mirjalikum, Muhammad itu bukan bapak salah satu di antara kamu, balaki Rasulullah. Loh, itu sana Allah, arti namanya utusan, tidak bicara kecuali ada perintah yang mursil. Sebetulnya orang-orang yang ahli sastra bahasa Arab itu mengerti bahwa beliau itu bukanlah bicara menurut perabaan perasaan. Kalau perabaan perasaan dibantah oleh mereka, mereka ahli sastra, ahli bahasa. Nama-namanya hawa nafsu. Tidak mesti hatinya tahu yang benar, lalu mulutnya membenarkan. Itulah bohong dan itulah dusta. Orang Yahudi dikatakan Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Tahu Rasulullah SAW seperti tahunya orang Yahudi dengan anaknya sendiri. Tapi namanya hawa nafsu. Sesuatu yang benar tapi enggak cocok dengan versinya atau hawa nafsunya ditolak. Makanya sekarang tidak menjamin orang yang alim itu jujur dengan ilmunya. Terutama pada zaman sekarang kesit-kesitnya orang mencari duit. Hati-hati. Mabuk manusia lewat internet yang lainnya. Semuanya dicelah. Rasulullah SAW memberitahu nasihati pemimpin. Rasulullah SAW memberitahu doakan pemimpin. Ini tidak dihabisin sama apa maksudnya mereka. Ini kalau kita kembali kepada dalil nikmat kita nih. Karena kita punya pegangan yang tidak bisa dibantah oleh aklaniin atau orang yang mujadilin. Tapi kalau kita tidak menyadari, bingung dengan situasi. Makanya Rasulullah SAW mendakwai umat itu dengan ilmu. Karena al-ilmu nurun. Gelapnya apapun. Kalau mata kita walaupun sehat, tidak ada lampu nabrak-nabrak kita. Tapi kalau ada lampu sedikit, kita sudah tahu ini ular, ini duri. Bagaimana kalau lampu itu terang? Bagaimana hati jika terang dengan ilmu? Tenang, orang punya ilmu enggak bingung. Bagaimana maya itu bangun malam lampu, ada lampu listrik, selesai. Nah, makanya ketika yaitu mati mendadak listrik itu, dan kita yaitu ada anak-anak yang sifatnya sedang belajar, ya. Ketika gerem jerit mereka natap lari ke sana nabrak-nabrak, itu baru gelapnya mata. Bagaimana dengan gelapnya hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang kafir Quraisy semuanya musyrik, nah, tidak ada yang mukmin. Yahudi semuanya kafir, Nasrani semuanya kafir. Ya Majusi semuanya kafir penyembah yaitu api, tapi dakwai dengan Quran. Fadzakir bil Quran. Alhamdulillah. Gimana mendakwainya? Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Laqad manallahu, sungguh Allah taala mengaruniai kepada siapa? 'Alal mu'minin, dikaruniai orang mukmin ini oleh Allah. Berupa apa? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ingat, ketika Allah mengutus seorang utusan dari jenis manusia. Lalu apa kerjanya utusan ini? Sehingga sebagai rahmatnya, nikmatnya orang beriman, yatslu 'alaihim ayati, dibacakan ayat Al-Qur'an. Bukan mencari berita, bukan bagaimana orang itu supaya menerima dengan kita. Bacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas. Bukan petunjuk untuk hewan. Untuk rayap, untuk ikan, tidak. Tapi hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda. Mana orang kafir, orang musyrik, ini lupa ayatnya. Enak kita ini. Mau? Alhamdulillah. Tidak mau? Ya kita sudah beruntung. Fadzakir. Inna fa'atid dhikra. Beri peringatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang kalau ada kalanya bermanfaat untuk yang yaksa. Saya dhakaru ma yaksa, ada yang menerima. Wa yatajannabu hal asqa. Dan ada yang menolaknya, menjauhnya bagi orang tertutup hatinya. Nah ini dakwah. Jadi kita berpikir, jangan berpikir berhasil dulu. Berpikir ini cara mobil itu, ini pas bannya sesuai apa tidak? Nah, gimana sasisnya ini atau yang retak apa tidak? Pikir itu semuanya. Nah, nanti kalau ini sudah bagus, bismillah berjalan. Kok lepas ban itu, kita bukan salah. Kita sudah koreksi semuanya. Nah, bukan bagaimana yang penting sampai pokoknya mobil pakai, tidak. Loh, itu orang bepergian jauh, kontrol bannya ini sudah tipis apa belum. Dikontrol pula ini tentang masalah
ya alat-alatnya nih kalau baru berjalan loh ini cari menuju jalan ke dunia seperti itu. Bagaimana mencuri-curi urusan akhirat mau ngawur yang penting perasaan tidak bisa. Subhanallah. Apa katanya Allah Ta'ala yajru alaihim ayati. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini kepada Yahudi, Nasrani, ya, orang penyembah berhala, penyembah api, didakwai dengan Quran. Sampai orang kafir Quraisy itu heran-heran. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad itu hanya mengajak kita hanya satu Tuhan saja yaitu Allah? Loh gimana patung-patung bagaimana orang-orang mati yang dikeramatkan ini? Inna hadza la syai'un ujaba. Ini dakwah yang aneh. Tapi beliau tetap berjalan saja wa yuzakkihim dan karena Al-Qur'an ini mentazkiyah membersihkan jiwa mereka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan beliau mengajarkan bukan mengajar sekedar mengajarkan taksin. Baik taksin subhanallah baik, tapi bukan hanya cukup itu. Beliau mengatakan Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba. Beliau mengajarkan bukan hanya yatluna tapi mengajarkan wal hikmah dan khatis. Lalu Allah menjelaskan sebelum dibacakan Quran, sebelum diajarkan maknanya Quran dan khatis ini wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal orang-orang ini sebelum dibacakan ayat, sebelum difahamkan maknanya, sebelum difahamkan makna khatis, semuanya sesat. Ini sudah fakta. Kita itu mendidik anak murni dengan din, enggak macam-macam, cepat. Cepat. Jadi manusia itu digoda oleh hawa nafsu. Nanti kalau gini begini. Sesuatu yang belum dibayang-bayang, nanti ada begini, enggak begini. Itulah rusaknya otak. Karena sesuatu yang sudah benar masih diragukan, yang ragu-ragu diyakini. Baik kita lanjutkan. Wa yusallimu dan harus menerima, tunduk. Namanya Al-Quran kita harus iman. Wa yu'minu bil asar dan kita wajib mengimani asar. Mana asar itu? Peninggalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peninggalan dari para sahabat, para ulama-ulama yang mengikuti asarnya beliau dan para sahabat. Inilah pegangan kita. Gimana sih ulama sunnah? Sudah kita, mereka itu lebih tahu daripada kita. Jangan dikorek ulama sunnah itu dengan keraguan otak kita. Nah ini salahnya mereka, terjerumusnya mereka disebabkan mereka mempertuankan hawa nafsunya. Berikutnya di situ ada catatan kaki. Ya nomor dua, ma'nau annau la buddha min syari'atil wasilati ala wahiyya at-taslimu lil kitabi was sunnah. Wa yusallim maknanya hendaknya ada wasilah yang secara syar'i, yaitu menerima dengan firmannya Allah, menerima dengan khatis Rasulullah SAW yang sahih yang sampai kepada kita. Wa laysal baksal aqliyah, bukan dengan pembahasan otak, kama huwa manhajul madrasatil aqliyah, sebagaimana itu prinsip-prinsipnya madrasah akal, maknanya logika. Akal ini lihat orang itu bertarung satu sama lagi itu bukan karena qala Allah Ta'ala, tapi karena qala saya, karena qala fulan. Tarung terus orang. Saya yang benar, dia mengatakan kamu yang salah. Saya yang benar, enggak temu. Makanya ketika berselisih, mana sih ayatnya lagi itu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farutuhu ila Allah, bukan farutuhu ila fulan. Jika berselisih dalam semua masalah, mana ayatnya? Ya, ini yang bagus, bukan bagaimana menurut bapak. Ustaz, dalilnya gimana lah? Ini yang benar dalilnya gimana? Bukan menurut pendapat. Karena ustaz suatu saat juga lupa, suatu saat juga lapar, sebagaimana orang lain berubah kondisi tertentu, tapi ayat selama sampai hari kiamat tidak berubah.
Kemudian nomor tiga di situ catatan kakinya madallah qaumun dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, madallah qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat seorang kaum, tidaklah sesat kaum itu setelah mengerti petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan karena mereka membantah. Nah, sekarang banyak pembantah, sedikit orang yang beriman yang atas ini bantah. Ini belum waktunya. Ini agamanya orang Arab. Nah, agamanya orang Arab terus agamanya orang Indonesia itu apa? Nah, ya Cina apa? Ya pernah kami diintegrasi di Kediri itu membahas masalah ini. Kamu itu orang yang disenggih, Pak, betul. Lalu, jangan ikuti agama Arab. Loh, apa ada agama Arab? Kamu itu Indonesia harus Islam Indonesia. Boleh bertanya, silakan. Salatnya orang Indonesia, salat maghribnya berapa rakaat, Pak? Marah. Loh, saya kan menanya, tadi boleh. Soalnya bayangkan sholat maghrib nggak ada peraturan, itu bukan dari Arab, itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan kita gimana Islam Arab, lalu Islam Nusantara, Islam pribumi, Islam Jawa, Islam Sunda, memaksakan budaya itu menunjukkan Islam itu baik, maunya yang bosok ini dimasukkan ke Islam supaya bagus, ya dikemas supaya laku. Jeruk yang bosok itu di atasnya jeruk yang bagus disusupkan di dalam yang bosok. Itulah penipu-penipu dagang. Nah, penipu din seperti itu yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka jual ayat itu hanya sekedar untuk dapatkan satu piring, dapat kursi yang mati ditinggalkan kursi itu. Selanjutnya beralih kepada Al-Qur'an. Wal Qur'anu kalamullahi wa laisa bi makhluqin. Qur'an itu bicaranya Allah. Yang bisa didengar dan bisa ditulis. Nanti ada penjelasannya. Kalau AC ini bersuara tapi bukan kalam, karena kita tidak bisa menirukan. Dan tidak ada artinya. Kipas was itu suara bukan bicara. Namanya bicara bisa ditulis, bisa ditirukan, bisa dipindah. Walaisa bimakhlukin, dan bukanlah itu makhluk. Inilah para ulama sunnah, ada dua pengganding. Pertama, wal Qur'anu kalamullah walaisa bimakhluk. Ini membantah orang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Orang mengatakan Al-Quran makhluk juga punya dalil, tapi dalilnya enggak pas. Ibaratkan mur itu ada murid tapi orang cocok, tapi dicocok-cocokkan. Naqatullah. Apa ini naqatullah itu? Untanya Allah. Ardullah buminya Allah. Abdullah banyak Allah. Itu kan makhluk. Betul naqatullah. Siapa mengatakan naqatullah itu sifatnya Allah? Tapi ilmu Allah, bicaranya Allah itu sifatnya Allah yang tidak bisa dari dirinya. Tapi itu ardullah bisa dari Allah. Ini pulpen saya, ini milik, bukan sifat saya. Ini suara saya ikut kepada diri saya. Nah, seperti itu mereka. Lah maksudnya kalau Quran dikatakan makhluk diinjak-injak boleh. Dikasih kotoran boleh, orang buang sampah di mana-mana tempat. Kok dibumbungkan makhluk? Lahnya ke sana. Padahal beliau mengatakan jangan bawa Al-Qur'an di negara kafir. Dilarang. Jangan bawa mushaf di WC. WC makhluk. Qur'an enggak boleh, menunjukkan beda. Tapi orang akhlaniin enggak bicara seperti itu. Itu ulong marani gepuk. Kalau dia memahami itu, berarti prinsip dia yang batal itu terungkap sendiri.
dan ini fitnah yang cukup besar. Pada saat Al-Imam Ahmad rahimahullah telah berdebat ya dengan orang Mu'tazilah, kalau orang Mu'tazilah tunjukkan kepadaku bahwa Al-Quran itu makhluk, mana dalilnya? Terkala tidak mampu, maka orang Mu'tazilah ini nebeng cari dukungan walil amri yang tidak tahu apa-apa, dimasuki diseret Imam Ahmad rahimahullah dalam penjara gara-gara kelompok Mu'tazilah yang tidak mampu berdebat lalu minta bergantung kepada orang yang memiliki kekuatan untuk menangkap beliau. Sampai seperti itu baru istiqamah beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, ada urusan. Tidak mengatakan enggak apa-apalah Al-Quran kalau makhluk, enggak begitu. Subhanallah, karena ini akidah. Sampai pengikutnya Imam Ahmad ayyabahi imam, bukankah kita sudah tahu keadaan seperti ini? Bagaimana kita tidak beruntak? Jangan. Loh, subhanallah. Menunggu. Karena apa? Allah berfirman wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan tetap takwa, la yadurrukum kaituhum syai'ah. Maka tipu daya mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa memadarkan diri. Bersabar ketika dalam tahanan, ternyata wali amri itu menyuruh Imam Ahmad bicara dengan penyangganya ini. Ternyata orang tua itu benar katanya. Itu orang tua itu benar, keluarkan kasih duit suruh pulang. Subhanallah, padahal di sel ditarik. Bersabar sebentar menjadi kemenangan orang ahli sunnah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah di penjara pula karena apa? Bukan mencuri, bukan karena merampok duitnya orang, karena yang tahu, karena tauhid. Tapi menang wal akibatu lil muttaqin. Kita itu kadangkala mencari laba dulu tanpa apa? Tanpa jerih payah. Ya, mana gajinya dulu, maunya pekerjaannya satu bulan lagi. Ya enggak mau orang. Kaidahnya inna ma'al usri yusra. Sulit dulu baru kamu mudah, merangkak dulu kamu, nanti kamu bisa berdiri. Lah itu yang kadangkala tidak diperhatikan oleh manusia ini. Allah beritahu walladzina jahadu fina barulah nahtianahum subulana. Kalau kamu mampang sungguh-sungguh ya. Orang belajar bahasa Arab kalau temenan sulitnya hanya sebentar, mudahnya bertahun-tahun. Tapi kita itu maunya bahasa Arab, maunya agama itu 5 menit saja, mencari dunia 5 tahun. Itu kesalahan kita. Orang bahasa Inggris itu bertahun-tahun. Mandal bahasa Arab kalau temenan sebentar. Karena itu bahasa Al-Qur'an. Tapi namanya hawa nafsu lain. Bahasa Inggris kan nanti saya bisa jadi direktur perusahaan-perusahaan orang asing. Langsung kamu bahasa Arab. Bahasa Arab paling pul saya akan ngajar di pondok. Berapa uang saku saya? Perhatikan. Orang itu bisa baca Al-Quran satu huruf palanya 10 loh. Tapi orang enggak berpikir itu, pikirnya duit terus. Bal tu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kamu itu kok cemburu masalah urusan dunia terus ya, sedangkan akhirnya lebih baik dan kekal kamu tinggalkan. Makanya beliau menjelaskan ala wa inna likulli ummatin fitnah. Ingatlah semuanya umat itu diuji. Wa fitnatu ummati alma. Nah, ya. Fitnanya umatku itu duit. Gajinya kurang sedikit. Oh, sudah bingung kabeh. Pak, saya keluar. Maaf ini alasannya anak saya sakit, orang tua enggak membolehkan. Tapi gajinya banyak. Adakah anu pekerjaan yang lain? Kita ini ya khuan beribadah menyampaikan ilmu syar'i ini subhanallah. Mengajarkan anak satu dia bisa sampai beramal pada dakwah itu pahalanya mengalir terus, pensiunnya bukan 5 juta. Orang itu ketika kita ajar dia bisa menyampaikan yang lain, dapat lagi kita. Kalau kita berpikir seperti itu tenang jiwa ini. Coba kalau anti dikasih oleh Allah Ta'ala dunia seisinya untuk apa? Memperut kita hanya seperti ini. Untuk pandang, oh itu milik saya tapi hakikatnya tidak milik.
Mati pun tidak dibahas. Tapi kalau antum beramal sekian banyak, tidak ada yang sisa di dunia. Karena Allah mengatakan hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kamu itu dibalas melainkan karena amalmu, bukan karena duitmu, bukan karena yaitu pangkatmu. Bahkan bisu orang itu celaka menyesal karena kepangkatnya, karena duitnya. Halaka anni sultaniya, ma agna anni maliya, halaka anni sultan, ya Allah. Ternyata duitku yang banyak enggak bisa yaitu meringankan siksaan yang menimpa kepada diriku, ya Allah. Hah? Halaka anni sultan, ya, ternyata ambruk kedudukanku ini, enggak bermanfaat untuk di akhiratnya. Mengejar ilmu, beramal saleh, tidak ada orang yang melensirkan orang punya ilmu. Tidak ada orang hutang ilmunya seseorang, mencuri ilmunya seseorang, tidak ada. Merebut kekuasaan orang banyak. Siapa yang bisa mematikan ulama? Orang yang meninggal dunia, ilmu yang hidup terus. Bayangkan Rasulullah SAW, para sahabat yang dibenci, subhanallah, ilmunya menjalar terus. Rahmatan lil alamin, dengan cara bacakan ayat, bacakan hadis, menyebar, lihat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Nawawi, subhanallah, faedahnya ilmu din yang kadang-kala kita itu masih ragu-ragu. Karena apa? Karena tipisnya iman kita. Khawatir kita tidak makan. Kalah tawakalnya dengan semut. Tawakalnya orang gila, tidak ada orang yang sakit parah pun masih hidup dikasih makan oleh Allah. Allah menjadikan keluarganya menyantuni. Orang gila seperti itu. Bayangkan hidup ya kehujanan, tidak pakai seperti itu, tidak tahu mandi berapa kali dia. Badannya sehat saja, perutnya tidak sakit perut. Kalau kita orang sehat lahir dengan orang gila. Nah seperti itu. Namun manusia khawatir tidak makan. Bukan khawatir tidak beramal soleh. Wallahualam. Selanjutnya. Wala yad'ufu, dan tidaklah orang itu risih atau lemah ayyakula laisa bi makhlukin, bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Namun yang sempurna Al-Quran kalamullah wa laisa bi makhluk. Kalau Al-Quran kalamullah tak itu difahami oleh Mu'tazilah, omonganmu itu seperti naqatullah, seperti Abdullah, seperti Abdullah, disamakan. Makanya ulama dalam rangka membantah kelompok-kelompok tersesat ini, Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhlukin, atau itu laisa bimakhlukin. Qala fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu. Maka Imam Ahmad berkata, kalamullah itu bukanlah pisah dari zatnya. Nah, ini maknanya, makanya ada talak apa? Talak bain. Talak bisa, enggak bisa kembali lagi. Walaisa bibain. Namanya sifat mengikuti mausuf. Lain dengan ini, namanya ini pulpen, ini milik saya. Yang kadang-kala diletakkan, kadang-kala lupa. Kadang-kala enggak senang, dibuang. Tapi namanya sifat mengikuti yang dimausuf, disifati. Maka sifatnya anak lain dengan sifatnya orang tua. Dan bicaranya anak lain dengan bicara orang tua. Bicaranya wanita lain dengan bicaranya laki-laki. Kita bisa bedakan, oh itu suaranya wanita loh. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan bicaranya dengan makhluk? Orang itu kalau menggunakan akal yang sehat, tidak dimasuki was-was, tidak ada Al-Quran yang berseberangan dengan al-makul. Al-makul itu ya mesti muwafiqun lil makulis sahih. Untuk orang punya akal yang sehat, karena akal itu ada orang gila, ada akal yang sifatnya lemah, ya, dan ada akal yang cerdas warasikhuna fil ilmi. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan akal yang sehat. Wong Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang bicara untuk manusia. Namun orang tidak berbicara seperti itu. Mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan keraguannya. Menolak keyakinan, menjadikan yakin keraguannya. Walaisa minhu syai'un makhlukun. Tidak ada sedikit, tidak ada Al-Quran itu, dari Al-Quran itu sedikit pun makhluk.
Karena Allah membedakan antara sifat dan antara milik. Lahul mulku walahul hamdu ala lahul khalku wal amru, dibedakan antara ciptaannya dan antara firmannya dan antara bicaranya. Wa iyyaka wa munadharata man akhtasa fihi, jauhkan dirimu wahai orang yang mengaku dirinya ahli sunnah dari membantah orang-orang yang membuat bid'ah, membuat perkataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Enggak perlu dilatih, sudah katakan mana dalilnya kalau Al-Quran makhluk. Sudah selesai, seperti Imam Ahmad berkali-kali, tullani dalil annal Quran makhluk. Subhanallah, istiqomah beberapa kali, tunjukkan mana dalilnya kalau Al-Quran makhluk. Satu ayat saja atau satu hadis, ternyata tidak menemukan. Tapi Imam Ahmad menemukan dalilnya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nanti akan kita yaitu fahami, kita baca. Wa man qala bil lafzi, nomor 5 dia ya. Wa iyyaka wa munadharata man akhtasa fi, jauhkan dirimu membantah, berjidal dengan orang-orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Hadis al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya. Undur Shahih al-Jami' nomor 6687 sampai awal samanun abad siti mi'ah wa siti alf. Qala nana mam al-mira'u fil Qur'an, membantah Al-Qur'an kufur. Sudah selesai, gimana kita baca bantahan. Wa qala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi fi aqidatihi wa la nakhudhu fillah, dan kita tidak memperbincangkan tentang sifatnya Allah, tentang zatnya Allah, karena kita tidak punya ilmu. Wa la numari fi dinillah, dan kita tidak membantah agamanya Allah. Wal karahatul madhkuru madhkuratu hiya karahatu takhrim, kebencian yang disebutkan di atas itu adalah karoha, takhrim menunjukkan haram. Lima dzakarna wa anifan, sebagaimana yang setelah kita sebut atau kita dengarkan tadi. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan barang siapa yang berkata Al-Qur'an itu lafadznya makhluk, wa ghairihi, lafzi bil Qur'an makhluk, disebutkan dalam kitab Asy-Syari' al-Imam Al-Ajuri. Faqala, lalu dia yang nomor dua, wa man waqafa fihi, dan barang siapa yang tidak berpendirian, enggak tahu saya. Faqala la adri makhlukun, saya tidak tahu Quran itu makhluk. Au laisa bi makhlukin, atau bukan makhluk. Maknanya mau mensiasati, tidak ngeblok ini, tidak ngeblok ini. Saya tidak tahu ya Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Namanya munafik. Apa katanya? Wa innama huwa kalamullah. Nah sudah, tapi itu kalamullah. Fahadha sahibu bid'ati, ini adalah orang pelaku bid'ah. Katakan Al-Quran kalamullah, khairu makhlukin, dengan dalil dari surat itu, yaitu At-Taubat ayat nomor 6. Wa in akhatum minal musyriki nastajarata, wa in akhatum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, bukan hatta yara, hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika salah satu di antara orang musyrik ini minta perlindungan kepada mustajaraka, minta perlindungan kepada, ada orang musyrik diserbu oleh kawannya, lari ya, mengungsi ya di negara kaum muslimin, tidak boleh diusir. Duh, baiknya orang Islam itu fajiru, lindungi hatta yasma kalam Allah, ajari Al-Qur'an. Barangkali ya Allah Ta'ala beri hidayah kepada si dia masuk Islam, saudara kita. Kalau tidak mau masuk Islam, mau kan bayar pajak. Ya.
Allah mengatakan hatta yasma' kalam Allah, sehingga mendengar kalam Allah. Makanya perlu didakwahi dengan Al-Qur'an. Ini orang kafir, orang musyrik yang mengungsi bacakan qala Allah taala. Tapi jarang kita jumpai yang sudah kepastian kebenarannya, dan sering kita baca kadangkala di tengah kita sedang berdakwah lupa prinsip-prinsip semacam ini, karena apa, sihirnya di luar banyak. Misluman qala, orang mengatakan saya tidak tahu, la adri ahwa makhlukun aghairu makhluk, saya tidak ngerti ya Quran ini makhluk atau bukan. Itu seperti orang huwa makhlukun, seperti orang mengatakan itu makhluk, cuma dia menyembunyikannya saja. Lah kalau dia meyakini Al-Quran itu kalamullah, kenapa tidak katakan Al-Quran bicaranya Allah bukan makhluk? Kalimat yang pendek. Tapi manusia kadangkala takut ancaman manusia, tidak takut azab Allah. Ya. Inilah orang munafik. La antum asadu rohbatan fi suturi min Allah. Kamu orang lisanya lebih takut orang munafik daripada mereka itu takut kepada Allah. Hakikatnya mereka itu takut pada orang lisanya. Padahal lisanya itu enggak punya sihir, tidak punya senjata, tapi kekuatan iman. Karena mulianya Al-Quran itu, sehingga menjadi mendirinya orang munafik. Ya. Kulla sayhatin alaihim yaksabuna kulla sayhatin alaihim, dikiranya semua yang keluar dari sunnah itu mengkritik orang munafik. Nah, itu adalah kebenaran Allah taala membocorkan, membuka aibnya orang munafik. Mereka itu enggak tahu apa-apa. Mereka menyembunyikan kekufuran, menambahkan Islam untuk menipu kaum muslimin. Tapi Allah membongkar. Itulah gaya mereka. Tidak lain mereka menyembunyikan kekufuran itu karena takut dibantai oleh kaum muslimin. Yang benar bagaimana? Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhlukin. Ini yang tegas, Quran bicaranya Allah bukan makhluk. Selesai. Orang marah silakan. Kita dijauhi, yang penting kita dicintai oleh Allah. Jangan kita itu mencari mukanya orang, orang itu punya apa, gitu loh. Muji-muji orang, kita puji sore sudah dibenci. Ayo kepada fulan besok, fulan yang lain, ini tidak boleh. Namanya akal manusia. Tapi Al-Quran sejak beliau mendapatkan wahyu sampai hari kiamat Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Yang mulia orang berpegang pada sunnah ini. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf nomor 54, keterangan di bawah itu, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah taala yang memerintah. Allah memerintah dengan bicaranya. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah rahimahullah taala, wa ghairuhu al-khalqu, maknanya khalaqal khalqullahi tabaraka wa ta'ala, ciptaannya Allah. Wal amru maknanya Al-Quran, karena al-amru itu muncul karena bicara. Qala Umar radhiyallahu anhu Al-Quran kalamullah, berkata Umar radhiyallahu anhu Quran itu bicaranya Allah. Fala tusarrifuhu ala araikum, jangan kamu palingkan dengan pendapatmu. Untuk pendapatmu itu makhluk. Bagaimana mau makhluk mengalahkan Allah? Nah, bagaimana kipas itu mau mengalahkan yang membuatnya? Nah, kipas itu diremeki oleh pembuatnya, diremuk ya remuk. Enggak bisa kipas itu melawan pembuatnya. Ya, itu satu contoh yang harus kita fahami. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah taala, subhanallah, ya. Para ulama betul-betul pembelanya dengan Al-Qur'an. Kan merasakan nikmatnya dengan baca Al-Quran. Al-Quranu kalamullah ya azza wa jalla. Quran itu bicaranya Allah azza wa jalla. Wa yastafdi'u qawlu man yakulu. Amat jelek ucapannya orang mengatakan Al-Quran makhluk. Qala Malikun, berkata Imam Malik bin Anas, yuja'u durban, perlu dihukum dengan dikepuk. Wong sing mengatakan Al-Quran itu makhluk. Memang Imam Malik rahimahullah taala, Imam Ahli Sunnah, hidup di tangan di kalangan Sunnah.
Nah, macam-macam ketika ditanya bagaimana Allah Ta'ala di atas arsy dijelaskan, begitu usir mereka itu, suruh keluar. Karena memang situasinya ahli sunnahnya 100%, ahli bid'ah satu-satu percikannya saja, usir. Nah, tapi kita enggak bisa seperti itu. Karena kita bukan Imam Ahmad. Terus teman-teman kita bukan temannya Imam Ahmad. Teman kita banyak orang belum tahu din. Wa yukhbasu hatta yamut, katanya Imam Ahmad, tahan itu sampai mati dia. Pembelaan ahli sunnah. Ya. Sekarang Al-Quran dilecehkan, ya, dan juga dihina. Rawahul Al-Ajuri bi isnadin sahihin. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ini bagi orang-orang yang mengatakan membela kami ini mazhab Syafi'i, dengarkan ini. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluki. Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fa huwa kafirun. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, ya dia kafir. Wong Allah mengatakan hatta yasma' kalam Allah, mereka mengatakan hatta yasma' makhluk Allah. Lu keliru. Inilah faedahnya ilmu. Tidak bisa orang mau yaitu menyingkirkan ilmu. Kegelapan bisa bersinar dengan ilmu. Tapi gelap mau melawan ilmu enggak bisa. Ya, innama huwa kalamullah laisa bimakhlukin. Baik, ini berikutnya ini panjang, barangkali ada pertanyaan silahkan ini. Taib. Dan kecukupan, namun mereka menafikan tentang kekurangan. Cuma menafikan kekurangan, di mana maksudnya? Ya, kalau mendapat kekayaan, kalau mendapat kekayaan, kalau mendapatkan ini karena kita sebelum mendapatkan ini ada yang mengatakan kalau mendapatkan sehat, kalau mendapatkan sakit itu. Terus yang tidak boleh apa? Tanyakan bahwa bagaimana kita menyikapi bahwa orang-orang yang menolak bahwa Allah ini kita menciptakan kekurangan. Allah menjelaskan huwallazi, Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala sama Allah berfirman setiap jiwa pasti merasakan mati. Namun sebelum mati kita diuji, ya, dengan kekurangan. Apa katanya Allah Ta'ala, wala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu, menimpa kepada mereka ba'sa, kekurangan pula, musibah yang lainnya, kemiskinan. Tapi Ramadhan mengatakan innallaha fakirun nahnu awliya. Itu pelajaran, Allah itu miskin, saya yang kaya. Jadi enggak bilang gimana dia. Ya tullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, bakhil. Itu orang Yahudi yang punya nabi, yang kitab, tapi menghina Allah. Jadi Allah menciptakan orang miskin, menciptakan orang kaya. Semuanya makhluk itu ala takdirilah, tidak ada yang lepas daripada ketentuan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli, atas segala sesuatu didudukkan makmulnya. Ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Jadi tidak ada satu pun ucapan, gerakan itu lepas dari kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu itu miskin. Mau apa lagi? Jadi Allah Ta'ala menciptakan kesempurnaan, menciptakan kekurangan itu ujian.
wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Itu yang ana fahami seperti itu. Enggak tahu kalau kalau ada pemahaman soal tadi dengan pemahaman yang lain. Wallah. Mana? Jadi Allah menjadikan orang miskin, menjadikan orang kaya, sakit menjadikan sehat, lapar menjadikan kenyang, ada lapar jadi kenyang. Makanya ketika Nabi Ibrahim sakit, wa idza maritu wa huwa yashfir. Cuma kita tidak boleh menyebut Allah Ta'ala menciptakan setan lalu tidak menciptakan yang lainnya. Ya. Jadi memang ada satu hadis, yaitu kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah. Wa amma syarru fa laysa ilaika. Ya, dalam adab. Ya, ketika kita berbuat dosa dan mengatakan takdir Allah, ini musibah dosa saya. Ya. Man amila salihan fa lanfusihi wa man asaa fa 'alaihi nisbakan. Masalah urusan dosa itu pada dirinya, walaupun itu ditakdirkan oleh Allah, ini karena dosa saya. Makanya bisa orang masuk neraka itu bukan karena ini takdirnya Allah, tidak. Dia akui dosanya. Kenapa kamu masuk neraka? Masalah kakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Bukan karena saya ditakdirkan oleh Allah enggak sholat. Ini karena saya tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Ya. Ya, dan karena kami tidak memberi makan fakir miskin. Maka ketika Nabi Adam berbuat dosa, gimana? Rabbana zalamna anfusana. Bukan Rabbana yang menakdirkan kami, enggak. Walaupun takdir, tapi dinisbahkan kejelekan itu kepada diri. Ya Allah, memang kami ini berbuat zalim. Ya. Jadi kalau menciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang muncul sendiri, itu namanya orang qadari. Namun Allah menciptakan orang kafir, orang mukmin, kita tidak disuruh kafir. Wala yardha li ibadihil kufra. Walakin yardha Allah Ta'ala tidak meridai kepadamu tentang, tidak menyenangi kepada kekufur. Allah menjadikan orang kafir tapi tidak menyenangi orang kafir. Dibedakan antara irada kaunia berkehendak menciptakan dan irada syariah berkehendak memberi petunjuk. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum pemberian atau hadiah yang mana kita bekerja di suatu instansi dan kita sudah memberitahu kepada pimpinan kita? Pernah ada salah seorang sahabat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menarik zakat. Kemudian yang ditarik zakat ini berikan kepada Rasulullah SAW, ini untuk kamu. Orang menarik zakat itu kan sudah dikasih gaji oleh beliau. Maka ketika datang wahai Nabi, ini orang menyampaikan ini untuk ini untuk saya. Apa katanya, kenapa kamu tidak duduk bersama bapakmu atau ibumu lalu ada orang ngasih hadiah? Apa kata beliau, yang aku berikan kepadamu ambil, yang tidak bawa kemari. Nah sekarang seperti itu keadaannya. Memang cari rezeki ini kalau enggak betul-betul berhati-hati, semuanya ada subhatnya. Potong rambut subhatnya apa? Motong-motong batok subhatnya subhat. Iya kan? Jual beli subhatnya apa? Yaitu mengurangi timbangan, memalsu merek. Menjahit subhatnya apa? Menjahit pakaian-pakaian yang haram dipakai oleh wanita. Jadi tidak ada pekerjaan yang sifatnya tidak ada subhatnya. Itu kan memang kita diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tidak ada pekerjaan yang murni yang tidak ada subhatnya. Itu subhat kita ini menjauhi subhat itu. Pekerjaan apa yang tidak? Mau mempertani, ngambil tanahnya si orang. Ini mestinya pengairan untuk tetangganya dibocorkan dulu ke tempatnya.
Semuanya ada, yang halalnya ada, yang haram. Karena itu ujian, kita mengambil yang halal apa mengambil yang haram. Memberi sumbangan berapa nih? 500 juta. Tanda tangan yang diterima 400 juta. Enggak usah diambil. Disumbang guru 5 yang 1 kasihkan aja untuk kita. Alasannya untuk administrasi. Susah kita ini kalau ya mengikuti mereka. Tapi kalau kita bersikap tegas ya tetap kita dapat rezeki. Nah ini tolong mau dijelaskan tentang seorang pemimpin yang sesuai dengan para salafus soleh. Beliau menjelaskan saya di zamanun. Nah akan datang di akhir zaman ini a'immatun la yastannuna bisunnati. Para pemimpin yang tidak menggiring umat dengan sunnah. Wala yahduna biwudaya. Ya, dan tidak menunjukkan dengan petunjukku sudah jelas. Ya, para sahabat mengatakan afala nunabiduhum, apakah kita harus merangi mereka? Jangan. Ma sallu, selagi mereka masih sholat. Isma wa'ati, dengarkan dan taati ketika merintah yang baik. Ini kondisi. Ya, maka kita sekarang banyak istighfar ya. Banyak menuntut ilmu, beramal, selalu berdoa kepada Allah. Ya, kunci yang cukup besar. Ya. Jangan kita mengikuti masa, bingung. Hari ini fulan, besok fulan yang lain. Putar terus, beri gilingan. Yang selamat adalah orang senantiasa istiqomah di atas din. Sekarang juga berapa banyak, beberapa macam omongan ya. Nah. Kita diam tidak berbicara dalam hal yang subhat itu lebih, kecuali yang bicara orang punya ilmu. Kalau kita kalau Allah Ta'ala kepada para umat sudah tenang, enggak ada orang sibuk bingung. Wa qala nabi, menjadi tenangnya jiwa ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kewajiban kita nih ya ikhwan, suruh menasihati dan suruh bersabar atas kedzaliman mereka. Dan suruh mendoakan baik. Tapi tiga ini tidak diamalkan mereka. Mereka bongkar ini, bongkar itu. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat tingkah laku pemimpinnya yang tidak disenangi karena curangnya, disuruh bersabar, mereka berontak, mereka mengungkapkannya. Beliau menyuruh menasihati dengan bagus, ya, mereka membongkar di tengah umum. Kita ini disuruh mendoakan pemimpin kita yang agar menjadi baik, malah bukan didoakan, malah dicaci, malah dijelek-jelekan. Nah inilah kesalahan. Jadi kadangkala jahatnya orang tua itu karena tingkah laku anaknya enggak sopan. Dan itu sebab oleh para ulama dijelaskan kecurangan seorang pemimpin itu adalah adab Allah. Adab Allah itu kamu hadapi dengan istighfar, dengan perbaikan amalmu. Semuanya itu di tangan Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu. Ya. Nah kita itu kalau menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i, insyaallah itu adalah satu kebaikan. Baik, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.